Vaksin ini memang anjuran pemerintah. Tujuannya adalah bentuk dari tanggung jawab dan rasa sayang pemerintah kepada rakyatnya agar bisa mencegah tertular dari COVID-19. Jadi jangan ada yang berpikiran berprasangka buruk lalu menolak vaksin dengan berbagai alasan karena percaya dengan hoax. Mari kita yakini apa yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi dunia maupun Indonesia ya, atau internasional. Misalnya Badan Kesehatan Dunia, WHO, itu menyatakan aman. Kalau di Indonesia kan Majelis Ulama satu menyatakan itu halal. Kemudian meskipun itu izinnya darurat karena dalam sudah melalui uji klinis dan uji laboratorium, dijamin aman oleh BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Lalu di beberapa negara juga Sinovac itu sudah teruji bagus. Nah, tentu yang namanya obat itu selalu ada efek samping bagi reaksi tubuh masing-masing. Dan sudah dinyatakan efikasinya itu 63%. Artinya dari 100 sampel misalnya diambil, itu yang berhasil bisa tidak tertular COVID 63%. Jadi pemahaminya itu harus komprehensif. Jangan percaya dengan hoax. Lalu terbawa arus ajakan, oh nggak mau divaksin. Gitu. Bukan untuk keselamatan diri masing-masing saja, tapi untuk orang lain. Kalau kita tertular, baik itu terutama yang tidak ada gejala, itu sangat membahayakan. Justru sekarang yang paling berkembang cepat itu di Kaltara, itu klaster keluarga. Jadi satu keluarga kena. Baik di Tanjung Selor, di Tarakan, atau di Nulukan, termasuk di Tanah Tidung. Mulai bapaknya, istrinya, anaknya, itunya pun kena satu keluarga. Nah, untuk mencegah itu supaya ada imunitas tubuh namanya vaksin. Peresmian Politeknik Negeri Nunukan ini apa nih yang ingin disampaikan harapannya? Ya, harapannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi juga bersama Pak Dirjen. Ini kan menjadi aset bangsa sudah. Dan kita harus bersyukur pemerintah kita, Pak Presiden. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!